Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabb sallallahu alaihi wa sallam li Muhammad dan sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana subhanaka innana ila ma'amatana innaka al-hakim. Fakhlana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Hajatul ilaihi wa la insana li rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat 110. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم dan kami balikkan hati mereka وأبصارهم dan penglihatan mereka كما لم يؤمنوا به sebagaimana mereka tidak beriman dengannya أول مرة awal kali. Wadadaruhum dan kami biarkan mereka fitum yang nirmahun bermain-main dalam kesesatan. Mereka orang-orang kafir sebelumnya bersumpah dengan nama Allah, dengan bersungguh-sungguh sumpahnya. Mereka mengatakan sekiranya datanglah mukjizat tanda kebesaran Allah itu ditunjukkan kepadanya, mereka akan beriman. Mereka menantang kepada Nabi SAW ketika itu. Mereka mengatakan sekiranya kau tunjukkan kepada kami ya Muhammad satu mukjizat sebagaimana Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya dengan tongkatnya bisa membelah lautan, atau sebagaimana Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati. Mereka bersumpah akan beriman. Maka Allah menjawab hal itu kepada nabinya, "Qul innamal ayatu 'indallah." Sesungguhnya tanda-tanda itu, kekuasaan itu hanya miliknya Allah. Mukjizat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tukang debus yang pamer daripada kesaktian dia, gitu ya. Ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Akan tetapi konsekuensinya kalau satu umat, satu kaum itu minta daripada tanda mukjizat dan Allah buktikan tanda mukjizat itu kepada umat ketika itu melalui nabinya, ternyata setelah ditunjukkan itu mereka tidak beriman juga, maka itulah hukum Allah, sunnatullah akan dihancurkan mereka. Akan ada mereka semuanya sebagaimana kami dari zaman dahulu yang tunjukkan daripada mujizatnya kepada umat, ternyata umat mereka ingkar, Allah binasakan. Nabi Shalih Alaihissalam tunjukkan daripada tanda kenabiannya dengan mujizat daripada unta yang keluar dari batu, kan gitu. Mereka minta, kalau mengkonan juga tunjukkan daripada bukti kenabian. Harus tunjukkan itu unta keluar dari batu. Ternyata mereka tidak juga beriman, bahkan unta itu disembelih oleh mereka. Akhirnya Allah binasakan mereka. Ya, dan seterusnya karena nabi ditunjukkan kepada mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti kenabiannya, mereka tidak juga beriman, akhirnya Allah binasakan. Nabi Isa AS diminta oleh kaumnya, bagaimana tunjukkan kepada datangnya makanan langsung dari langit, mani datang dari sama. Nah, silakan dimakan, jangan disimpan. Tapi mereka menyimpannya juga, akhirnya mereka dikutuk menjadi babi. Gitu ya, masya Allah. Dan Nabi tidak inginkan daripada umatnya ini dibinasakan sebagaimana waktu dahulu.
Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya umatnya tidak dibinasakan. Suatu ketika Nabi ini bersedih melihat ekor umatnya ini yang membangkang, menolak, menentang, melawan. Nabi takut khawatir kalau umatnya ini dibinasakan seperti umat dahulu. Maka sedih Nabi itu menangis bersedih. Ini karena rasa cinta bagi Nabi SAW kepada umat ini, tidak ingin umatnya dibinasakan. Maka Allah perintahkan kepada Jibril, labaik ya Allah, datanglah kamu kepada Muhammad, tanyakan kepadanya apa yang diberikan daripada tangisan padanya. Dan Allah Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui sebetulnya, sudah ngerti. Tetapi untuk menunjukkan kepada Jibril bagaimana kasayangnya daripada Nabi SAW ini ke umat. Dan Jibril datang kepada Rasulullah, tanya, wahai yang kekasih Allah, apa yang menjadikan engkau menangis, engkau bersedih? Maka Nabi bercerita kepada Jibril, aku khawatir, aku takut umatku ini dibinasakan oleh Allah sehingga umat-umat dahulu, karena mereka ini menentang, melawan, gitu ya, masya Allah. Maka bersedih. Hanya Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ceritakan Nabi. Maka Allah pun menyampaikan kepada Jibril, sampaikan kepada firman kepada kekasih Muhammad. Ya. Wa ma kana Allah yadhibum man tafihim. Membaca ayat wa ma kana Allah yadhibum man tafihim. Allah tidak akan mengadab kepada mereka umatmu itu selama engkau di tengah-tengah mereka. Selama Nabi ada pada bersama dengan umat, maka Allah tidak akan membinasakan umat, tidak akan mengadab umat. Datanglah kepada Rasulullah Jibril, menyampaikan kabar gembira itu kepada baginda Rasulullah. Yang saya sampaikan, ya, firman itu. Maka setelah Nabi mendengar hal itu, Nabi pun bertambah menangisnya, bertambah sedihnya. Dikatakan oleh kasih Allah, kenapa engkau tambah menangis? Bukankah ini kabar gembira kepadamu? Jaminan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan umatmu selama engkau di tengah-tengah mereka. Artinya Nabi tak akan pernah melihat daripada umatnya ini binasa. Tetapi Nabi malah bertambah menangisnya, bertambah bersedihnya, gitu ya. Maka akhirnya bertanya Jibril kepada Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dikatakan oleh Jibril, mungkin saat ini selama masih ada mereka tidak dibinasakan, mereka tidak akan diantar oleh Allah. Bagaimana selepas aku meninggal? Dan saya cintanya kepada Nabi kepada Allah. Maka akhirnya Jibril pun kembali kepada Allah dan Allah memberikan suatu firman, bahwa akan Allah mengambil umumnya seperti itu. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar mengampun kepada Allah. Ya. Maka sampaikan kepada baginda Rasulullah. Jadi umat ini tidak akan dibinasakan oleh Allah selama umat ini mau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jaminan untuk tidak adanya suatu adab. Tapi kalau umat ini tidak bertobat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah, bertambah daripada durhakanya, bermaksiatnya kepada Allah, khawatir juga, Pak. Gitu ya. Walau kali kafir tahu kamu salah mengamal ini menuri amal amarah. Kalau sekiranya Allah datangkan daripada mujizat itu pun juga kepada mereka, belum tentu juga mereka beriman. Kami akan membalikkan hati mereka, membalikkan penglihatan mereka, sebagaimana mereka awalnya tidak beriman. Awalnya tidak beriman, awalnya tidak percaya, walaupun mereka ini melihat daripada mujizat itu, ya, banyak itu. Akhirnya mereka mengatakan, hanya sihir saja, gitu ya. Ada sihir mubi, gitu ya. Ini sihir yang nyata. Alasan begitu. Karena belum pernah Allah tunjukkan kepada sesuatu itu. Bagaimana Nabi membelah daripada bulan, kemudian bersatu kembali. Hanya pada saat itu yang meminta bukan
orang kafir Mekah itu. Ya. Kalau seandainya mereka minta dan Allah berikan daripada permintaan itu, kemudian mereka gak beriman, oh dibinasakan orang. Itu saja mereka tidak beriman, gitu. Yang begitu dahsyat dan hebatnya melebihi daripada umat di zaman dahulu. Coba bayangkan, ini bulan Pak. Bulan ini suatu planet yang ukurannya sangat besar, gitu, besar. Ya. Bukan hanya satu kampung atau satu kecamatan atau bahkan negara, itu besar sekali itu namanya satu planet itu. Kemudian saya Abdullah, ya, bagaimana memasukkan ke dalam kaum ini dan kudratnya Allah, baik lagi sampai menyatu kembali, ya, dengan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala kembali lagi bersatu. Tapi masih ada bekas daripada goresan daripada misalnya. Wanadur fitu ini yang mahu dan kami biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan. Manusia itu sebegitunya kerasnya, ya. Saya digambarkan kalau batu saja kena air yang lembut begitu bisa kemudian cekung, gitu ya. Hati manusia melihat satu kebenaran, melihat kepada mujizat, masih juga tidak mau beriman. Masya Allah, ya. Jadi iman ini, hidayah ini, satu hal yang paling mahal di dunia, gitu ya. Jadi hidayah iman ini perkara yang paling mahal ini. Jadi lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Ini iman. Maka beruntung betul kita ini. Ya. Allah kasih iman, kasih yakin, ini kasih Islam. Masya Allah. Berikan iman, berikan Islam. Ya. Ini nikmat yang luar biasa. Yang syukuri. Maka sendiri Rasulullah mengatakan kafa bil islami nikmatun, cukuplah diberikan Islam itu sebagai nikmat. Kalau sekiranya orang itu hiduplah mungkin tak seberapa, gitu ya. Karena di kena jenazah itu salah satu yang sangat miskin, lah. Sangat miskin. Ya. Tapi belum mengatakan kafa Islam ini nikmatun, cukuplah Islam itu jadi nikmat. Kalau tidak diberi apa-apa lah namanya. Tapi diberikan Islam ini cukup sebagai nikmat yang luar biasa. Tapi sebaliknya, walaupun untuk diberikan kerajaan sebesar apapun, kekayaan sebanyak apapun, tapi kalau tidak diberikan iman dan Islam, tidak ada harganya apa-apa. Gitu ya? Nah, masya Allah. Tapi syukur kepada Allah dengan nikmat iman. Gitu ya? Maka terus berdoa kepada Allah agar diteguhkan iman dalam hati. Rabbana la tusik kurbana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antar rahim. Ya Allah, janganlah kau gencarkan, ya, hati kami ini setelah kau berikan petunjuk kepada kami, ya. Dan berikanlah rahmat dari sisi sungguh engkau ini dan yang lapor pemberi. Nah, kita carikan ya Allah, kau lima puluh tetapi sepuluh benar anak ini tetapi kau lakukanlah ini wahidat yang membolak-balikkan hati. Hati ini memang kalau itu berbolak-balik. Minum kali itu tadi ya, membalikkan dari berbolak-balik. Gampang mudah berubah. Gampang mudah berubah ini hati. Gitu ya. Makanya mohon ya mohon itu. Wahidat yang membolak-balikkan hati. Tapi kalau dia ada hati ini, ya teguhkan hati kami ini dalam agama. Ya, mudah Pak. Ibarat itu mudah. Gitu ya. Kalau bisa masuk awalnya dulu begitu baik dan jujurnya dia masuk dalam satu jaringan setan, masuk di situ setan, jadi dia ya, masya Allah ini berat. Teguh dalam kebenaran, teguh dalam kejujuran, teguh dalam keadilan ini bukan perkara mudah. Teguh dalam keimanan, teguh dalam keyakinan. Walau anna nazalna ilaihul malaikata wa kallamuhul mauta wa ahsanna 'alaihim kulla syai'in qablamma kanu yu'minu
makanu yu'minu illa an yasha'a Allah walakin akthuruhum yajhalun. Wal anna nazalna lil malaikata, dan sungguh sekiranya kami turunkan kepada mereka malaikat, wa kalamuhum mauta, dan berbicara kepada mereka orang mati, wa hasana alaihim, dan kami kumpulkan mereka kurasyain berbagai macam sesuatu kuburan yang menghadapnya, menghadap tanya. Maka minum mereka tetap tidak beriman illa ayasha Allah, kecuali sekiranya Allah menghendaki. Walakin akhirum yajadun, akan tapi kebanyakan mereka bodoh. Allah gambarkan kepada orang, kepada kita ini, kalau mereka orang-orang kafir, orang musyrik itu, ya, jangankan ditunjukkan kepada satu mujizat yang mungkin sudah pernah ditunjukkan oleh Allah kepada nabinya untuk umatnya itu. Bahkan sampai digambarkan kalau sekiranya malaikat langsung turun, ya. Menghadap pada mereka semuanya yang mengatakan bahasa kami malaikat, tetap enggak percaya. Karena sekiranya Allah turunkan malaikat dengan bentuk manusia laki-laki, ya, tentu mereka enggak percaya. Dikatakan ini manusia, ini enggak percaya ke malaikat. Bahkan kalau sekiranya orang mati hidup lagi dan ngomong bahwa Nabi Muhammad itu benar, ya, Nabi Muhammad itu utusan Allah, sebagai rasulnya Allah, tetap mereka enggak percaya. Maka al-mauta, sampai kiranya orang yang telah mati dan dibangkitkan kembali hidup lagi dan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hak dan benar, Quran adalah hak dan benar, mereka tetap juga tidak akan percaya. Bahkan mahasiswa itu nasib kumpulan, bahkan sekali dikumpulkanlah di berbagai macam sesuatu mengajak para mereka, mereka gak percaya juga. Jadi gitu, nah, soal mungkin ngomonglah binatang, mungkin daripada pepohonan dikumpulkan jadi satu, gitu ya. Terus oleh Allah dengan kudratnya bisa ngomong, mereka gak percaya sampai sebegitu. Maka limu ila yasha Allah, mereka gak akan percaya kecuali memang Allah mengendakinya. Walau tidak formnya jadul, tapi kebanyakan mereka yang buruk, gitu ya. Masya Allah. Coba lah apa yang ada. Mereka orang-orang kafir itu dikasih kecerdasan oleh Allah. Sekolah tinggi, S1, S2, S3, coba bayangkan. Pinter-pinter mereka. Kenapa kok tidak hatinya nggak paham juga, gitu loh? Bagaimana tidak paham juga? Bagaimana menuhankan kepada selain Allah yang tidak memiliki sedikit pun daripada sifatnya Allah? Ya, apa mereka mampu untuk melakukan berbuat sebagai perbuatan Allah? Jangan menciptakan yang besar, menciptakan yang kecil saja mampu, gitu ya? Yang mereka sembah itu bisa apa coba kira? Kalau mereka menyembah manusia, apa kehebatan manusia? Gitu ya, Pak? Nggak makan, udah sehari dan mirip-mirip, dia udah lapor. Gitu ya, Pak? Asya Allah. Lemah, manusia sangat lemah. Apa kekuatannya? Ya. Sangat tidak layak, betul. Malam yang melahu kufuan ahad. Tidak ada yang setara, seimbang, sejajar. Ya. Apalagi menandinginya. Itu sebabnya para ulama-ulama di zaman dahulu telah menyatakan keharamannya orang yang mengucapkan sama atau begitu. Kalau hari-hari orang mengucapkan kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, hari-hari mengucapkan itu setiap sholat malam dan malam, Allah tidak berada dan tidak diperanakan. Apakah layak orang yang hari-hari membaca di surat al-ikhlas?
lepas ini kemudian dia ucapkan selamat akan kelahiran anak Tuhan, gitu loh ya. Ini ulama-ulama baik salaf ataupun yang khalaf mengharamkan seperti itu. Ada beberapa pendapat yang lain tidak saja terbukti kepada lama-lama yang salaf dulu kan ya. Kan agama itu semakin ke belakang, ke jauh yang sebelum dulu gitu ya, itu lebih baik dibandingkan yang ke depan gitu loh. Jadi agama ini beda dengan suatu teknologi. Teknologi itu semakin baru semakin bagus. Tapi agama itu balik ke belakang, gitu ya. Semakin yang ke belakang itu yang paling baik, gitu ya. Jadi itu. Untuk lama belakang sampai kepada para sahabat dan baginda Rasul. Jadi begitu agama ikutnya ke belakang. Nah, kalau teknologi itu yang depan, jadi itu yang canggih paling depan. Masya Allah. Itu pun mencampur adukkan dalam satu amal, gitu ya. Jadi agama ini sudah ada aturannya, sudah ada daripada contohnya, ya. Jangan berbuat sendiri. Masya Allah. Kita lihat tuh di berbagai media-media itu, Masya Allah, itulah yang takutkan daripada baginda Rasulullah SAW akan pulang maksud itu begitu, gitu ya. Karena kita membawa daripada umat akan merusak, gitu ya, akan melencengkan, menjerumuskan, bahaya. Mungkin orang-orang kafir nggak sebab bahaya daripada Islam, gitu ya, betapa orang kafir. Tapi kalau ulama, ini kan bahaya itu, gitu ya, karena dia ditiru gitu, Masya Allah. Ya, kan ngomongin di masjid, kemudian ngayu bersama, baca salat bersama, ya, Masya Allah. Ya. Yang mereka tanya ada sampai adzan gitu ya, ya anti gereja, Masya Allah. Baca Yasin, mendoakan daripada supaya apa namanya pernah nakalnya selamat. Jadi kan aneh-aneh namanya. Itu bukan toleransi, itu namanya tapi suhak bil batin. Mencampurkan yang hak dengan yang batin. Jadi itu. Nah itu. Nah itu pernah diajak untuk apa namanya cincai lagi. Bisa kita mungkin gitu kan. Dikatakan yang Muhammad, udahlah kita tidak perlu untuk ribut-ribut lah sekarang. Sekarang gini aja lah. Bagaimana kalau umpamanya hari ini aku sembah Tuhanmu, besok kamu ganti itu sembah Tuhanmu. Adalah, kita cintai itu lah, jangan ribut-ribut lah, gimana kalau gitu. Tetapi, gak bisa. Tidak bisa. Tidak, gini aja lah. Kalau begitu, kalau sembah Tuhanmu sehari saja, aku akan sembah Tuhanmu seminggu. Gimana? Kalau cukup sehari untuk sembah Tuhanmu dan aku ikut kamu sembah Tuhanmu seminggu. Kata Nabi, gak bisa. Kata mereka lagi, ya sudah, kalau begitu satu bulan lah. Yang penting kau ikut aku sembah Tuhanmu satu hari akan aku ikuti daripada sembah Tuhanmu satu bulan. Masya Allah. Kata Nabi, gak bisa. Sampai kita tahu satu tahun. Sudahlah Muhammad, pokoknya kamu ikut aku satu hari saja sembah Tuhanmu. Akan ikut kamu satu tahun untuk menyembah Tuhanmu. Nanti kan gak bisa gitu ya. Akhirnya berakhir, sudahlah gini aja. Kamu ikut saya satu hari saja Muhammad, untuk menyembah Tuhanmu satu hari saja. Setelah itu akan ikut kamu selamanya untuk sembah Tuhanmu. Karena gak bisa. Lo kayak akal-akalan kita. Wah, enak juga ini. Kalau saya sehari aja ikut dia, kan nanti dia akan, mereka akan ikut kami selamanya. Ini saja Nabi tidak bisa. Itulah ayat di bawah jidir kulnya ilal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'budu ma a'budu lakum dirumah diulang-ulang. Aku tidak menyembah Tuhanmu, kamu tidak menyembah Tuhanmu. Aku bukan menyembah Tuhanmu,
benar, kamu juga tidak bukan penyembah Tuhan. Lakukan itu tuh. Ya. Ya. Itu renungsi itu adalah memberikan daripada kebebasan mereka, silakan ada untuk melakukan daripada ritual agamamu. Jadi ya, kami yang mengganggu kalian, dan kalian juga jangan mengganggu kami untuk kami melaksanakan ibadah kepada kami kan. Bukan ikut-ikutan, gitu ya. Padahal tiap hari itu kan dua surat yang jadi langganan setiap sholat Pak, mesti dibaca itu kalau surat sunat biasanya itu. Surat sunat rata-rata itu bacanya pertama Al-Kafirun, kedua mesti Al-Ikhlas. Ya. Terus di mana coba prakteknya itu kalau begitu coba? Padahal kan kan kuliah Ainul Kafirun lah, a'budu ma ta'budun kan gitu kan ya. Ini memang tidak menyembah ibadah mereka, tapi kenyataannya kan ikut juga ibadah mereka. Ini bahaya, ya. Kita iman jaga betul, jaga betul. Ini kalau sampai salah, ya lenceng. Ini hidayah, ya. Orang musyrik itu sebenarnya sudah diperlihatkan oleh Allah dengan caranya Allah untuk membuka hati mereka itu. Ya, bersama dahulu diperlihatkan daripada bentuk mujizat. Maka sekarang pun telah memberikan daripada pengetahuan bagi mereka itu. Maka Allah melihat apakah hati mereka ada getaran, apakah hati mereka kemudian buka, gitu ya? Yang tahunya hanya Allah. Ya. Ada orang itu, ya sih, memang sudah itu benar bagus. Cuman ini bahaya juga. Nah, kadang-kadang karena suatu kedudukan, karena suatu apa namanya kaya dan seterusnya, nah, mereka tidak berani untuk menggunakan itu. Atau kalau nanti masuk Islam, bagaimana nanti daripada keluarganya atau menjadi pasangannya dan seterusnya? Harus sudah buka apa namanya hati hingga dirinya membuka apa tidak? Ila yasha'Allah, kecuali Allah menghendaki. Yang kebanyakan manusia itu adalah ya jahalun bodoh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhyi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Wa kadzalika akan jadikan itu nabiin bagi setiap nabi-nabi, setiap nabi aduan musuh. Saya tidak usi berupa setan manusia, wal jinni dan setan berupa jin. Yuhi batuhum membisikkan sebagian mereka ila batin bersebagian yang lain. Zuhruf al-qawli ghurura, suatu ucapan yang palsu dan menipu. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Sekiranya Allah menghendaki, sekiranya Tuhan menghendaki, mereka tidak akan melakukan hal itu. Fajar umamnya setahun, dan biarkanlah mereka apa yang mereka buat itu. Setiap nabi yang mengajarkan kebenaran, menegakkan keadilan, membawa suatu kebaikan, mengajak daripada ketaatan itu, Pak, mesti ada musuhnya. Masya Allah. Ketika orang itu hanya berbuat satu kebaikan saja, menjadi orang soleh, lawannya hanya nafsu, ya, sama setan. Nah, ya. Jadi kalau orang itu hanya soleh, Pak, berbuat ibadah, taat, baik, ya, nah itu lawannya nafsu, ya, sama setan. Tapi kalau orang itu sudah mengajak kebaikan, sudah mengajak suatu ketaatan, usaha menegakkan kebenaran dan keadilan, oh ini musuhnya jadi banyak. Setan akan tinggal diam, maka mengerahkan pasukannya, baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia, untuk menghadangnya, melawannya. Jadi tidak heran, Pak, gitu ya. Orang-orang yang berusaha untuk menegakkan suatu kebenaran, keadilan, ya, mengajak suatu kebenaran, kebaikan, ketaatan, keimanan, ya, musuhnya banyak. Ya. Maka setiap nabi itu mesti punya musuh, ya, mesti punya lawan.
Kan sudah diketahui Allah bagaimana kajiannya dengan Nabi aduan syaitan dan musuh wal jin. Maka dengan itulah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh. Musuhnya siapa? Setan berupa manusia, ada setan berupa jin. Jadi begitu, gitu ya. Masya Allah. Ini ada orang yang berusaha untuk membawa suatu kebenaran, mengajak suatu kebenaran, mengajak ketaatan, mengajak kebaikan, menegakkan kepada keadilan. Oh, mesti akan dilawan. Setan-setannya akan gerak semuanya, gitu ya. Jadi, sehingga apa mempengaruhi waktu melamati zuhud melalui ulama? Maka sebagian mereka di antara manusia yang berada di bawah bimbingan setan ini, maka mereka akan membisikkan, mempengaruhi satu dengan yang lainnya dengan satu apa? Ucapan yang menipu, palsu dan menipu. Jangan heran kalau ada apa namanya buzzer-buzzer yang membuat fitnah-fitnah berbagai macam itu, jangan heran. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu yang mempengaruhi dengan yang lain, mempengaruhi orang itu dengan apa? Ucapan yang palsu dan menipu. Sehingga opini dibuatlah itu, kan begitu? Ya. Untuk melawan daripada kebaikan dan kebenaran yang akan menegakkan keadilan ini, luar biasa mereka membuat daripada tipu daya. Membuat daripada ucapan yang palsu menipu itu dengan tujuan-tujuan fitnah-fitnah yang luar biasa. Jadi begitu. Ternyata sudah ada pada lakukan sudah ada, gitu ya. Dari nabi-nabi zaman sampai nanti yang kiamat begitu. Karena kebaikan itu tak akan bisa bersama dengan batil. Antara hak dan batil itu tidak akan bisa untuk berjalan bersama. Dan kita harus menentukan sikap setiap kita ini mau berada di mana, kubu di mana kita ini. Enggak ada lapisan kubu tengah-tengah yang enggak sana, enggak sini, itu enggak ada. Wala ilaha illallah, maksudnya wala ilaha illallah. Jadi yang sana ke sini itu munafik namanya, gitu ya. Jadi harus menjadi memilih daripada satu kubu yang mana yang harus diikuti, yang hak atau yang batil. Maka ketika melihat daripada Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dengan kecongkakan gagah hebat kuat, gitu ya. Apa sih kekuatan si Ibrahim itu? Ditangkap, dibakar, masya Allah, kedolimannya begitu. Artinya saya dibakar dan membunuhnya sampai malaikat pun melihat keadaan seperti itu tidak tega, ya. Karena sudah biasa melihat kalau orang dibakar ya mati. Ini kekasih Allah sampai malaikat pun datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lapor kepada Allah, ada malaikat membawa angin yang dituliskan untuk apa namanya mengatakan, ya Allah, izinkanlah aku untuk datang kepada Ibrahim untuk memberikan bantuan pertolongan. Silakan wahai malaikat, apabila memang Ibrahim membutuhkannya. Karena melihat dari malaikat seperti itu, malaikat datang kepada Ibrahim, ya Ibrahim, aku malaikat yang mengatur daripada angin. Kalau kau berkehendak daripada bantuanku, maka aku kibas daripada api itu, ya, maka akan mati ketika itu. Nabi Ibrahim tidak terkesan kepada itu, ya. Engkau ini yang malaikat adalah makhluknya Allah. Aku juga makhluknya Allah. Saya tidak berhasil kepada makhluknya Allah. Saya hanya bersyukur Allah saja. Ya, kembali datang malaikat kepada yang Allah perintahkan biasa untuk mengatur hujan. Datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Aku malaikat yang dikesan oleh Allah biasa untuk mengatur hujan. Kalau memang engkau mengendaki kepada bantuan dan menurunkan hujan dengan lebatnya, maka sekaligus saat itu akan mati.
Nabi. Maka Adam mengatakan, wahai malaikat, engkau adalah makhluknya Allah, juga makhluknya Allah. Ya, aku tidak berajat kepada Allah. Maka Ibrahim cukup mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi, ya Nabi, badan bersalaman ala Ibrahim. Burung-burung pun melihatnya karena seperti itu. Gundah gulana. Jadi ya, bagaimana kasih Allah ini? Akan didolimi, akan disakiti, akan dibakar. Sehingga burung-burung mitir kecil-kecil itu ya, mengambil air dengan karungnya. Mungkin tak seberapa banyak lah yang diambilnya, namun juga burung kecil. Usaha dia apanya sumburkan daripada air itu. Mungkin dari kejauhan karena memang sudah panas di atasnya tidak kuat juga. Ya. Mungkin gagaknya apa mungkin air itu sumberkan ini burungnya yang kecil. Tapi apa? Berusaha ya. Ada andil dirinya ini untuk usaha memadamkan bara api itu demi cintanya kepada kekasihnya Allah. Jadi gitu. Maka saat itu ditertawakan oleh cecak. Apa gede titiknya? Kau ambil daripada air cuma segitu aja. Kau akan memadamkan api yang segitu besarnya. Mana mungkin? Maka kata beli, wahai cecak, mungkin aku tak mampu memadamkan, tapi aku sudah ada andil di dalam usaha untuk memadamkan api itu demi cintaku kepada kekasih Allah agar nanti saya tidak tertuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada andil ya, walaupun kecil andilnya itu dan gak mempengaruhi itu, tapi ada diri yang tahu dipandang oleh Allah. Begitu pun juga daripada cecak yang usaha untuk meniupkan angin dari mulutnya itu ke api yang besar itu. Ya kalau apinya mungkin ada mungkin di jalan besar sana Pak, cecaknya di sini, mana sampai angin ke tempat api itu. Yang ini apa anginnya itu? Oh dari kedekatan udah panas, gitu ya, dari jauh. Gitu ya. Seberapa angin yang ditutupkan ke cecak itu? Enggak seberapa. Tapi cecak punya andil seolah ikut daripada pembakaran itu. Memanaskan pembakarnya. Maka cukuplah menjadikan satu hujah bagi Allah untuk menyiksanya nanti karena ada andil di situ. Beliau. Nah, kita juga begitu. Di mana andil kita? Dalam kebaikan atau keburukan? Allah sampaikan, "Wa ta'amanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'amanu 'ala al-itsmi wa al-'udwan." Tolonglah kamu dalam satu kebaikan. Tolong-tolong untuk kebaikan walaupun sekecil apapun gitu ya. Dihargai oleh Allah. Itu pun untuk keburukan walaupun mungkin kecil lah gitu ya. Tapi itu menjadikan daripada hujah nanti alasan Allah akan menyiksanya. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh seorang sipir, sipir penjara, ya, ya Imam, apakah hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang membantu satu kedolongan itu nanti akan dapat daripada apakah hadis yang sahih? Dikatakan, wah Imam, apakah saya termasuk orang yang ikut dalam satu kedolongan, membantu dalam kedolongan? Kamu bukan membantu kedoliman, yang membantu kamu itu yang mencucikan pakaianmu, yang memberikan memasak untuk makananmu, dan seterusnya itu membantu daripada ya, sedangkan kamu sendiri yang berbuat kedoliman. Masya Allah, ya. Ini sikirnya saya sedang begitu lah. Kan katakan orang itu minuman keras itu ya. Minuman keras itu kan sampai yang mengerasnya, sampai orang yang mencatatnya, sampai mungkin orang yang menjualnya, mungkin yang mengantarnya, semua kan kena itu, gitu ya. Nah, tidak yang minum saja, yang kena bukan yang minum, gitu ya. Yang menjual kena, yang penyokir pas kan ini kan jual nggak pernah minum juga,
sokir daripada minuman keras, kena juga itu. Ya, Pak saya di pabriknya, Pak saya cuma nyat-nyat doang kok gitu ya, nyat-nyat doang gitu ya, jual sekian, sekian gitu ya. Ini bisa kena, dapat juga gitu ya, kenapa ada anjur? Pak saya cuma satpam, satpam daripada pabrik itu, satpamnya saja. Kena juga itu, kenapa? Bagiannya juga gitu loh. Dan satu, keburukan, Masya Allah. Tidak hanya yang minum atau yang punya daripada kabelnya saja. Jadi pokoknya ini ada apa tempat satu maksiatan itu Pak, ya. Nah, ispo apa namanya karaoke yang di dalamnya itu memang sudah jelas banyak satu maksiat, ya. Jadi tidak hanya yang masuk dalam situ saja. Jadi yang punya menyiapkan, ya, sampai yang nuang-nuang gitu ya, yang semuanya yang nyanyi, yang apa saja, semuanya. Sampai kang parkirnya kena, kang parkir, satpam yang kang parkir itu juga. Nah, saya kan kang parkir dulu Pak, nggak apa-apa yang parkir saya di luar kok, gitu ya. Kenapa itu? Karena ikut daripada andil untuk melancarkan daripada prinsip itu, benar-benar nasihat itu. Masya Allah, ya. Jadi jangan kemudian menjadi satpamnya ketika tahun baru atau tahun ini ya Pak. Masya Allah, organisasi yang ikut daripada menjaga. Ini membisikkan satu dengan yang lainnya dengan satu ucapan palsunya dan menipu untuk memangkas dengan yang lainnya. Ya, bagaimana menghentikan daripada orang mengajak kebaikan, kebenaran, keadilan, gitu ya, ketaatan kepada Allah itu. Imam Warsha'ah berkata, kalau kehendaki bisa saja mereka berbuat seperti itu. Tapi Allah biarkan. Ya. Allah membiarkan mereka bukan berarti diridhoi, tetapi Allah membiarkan kepada mereka ini untuk menjadikan suatu tanda siapa orang yang baik dan siapa orang yang buruk. Tetapi Allah yang tahu pun, maka biarkanlah mereka apa yang mereka buat. Masya Allah, ya. Tanda akhir zaman semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ya. Dan biasanya kedzaliman itu sudah menjadi-jadi, itu tanda kok kedzaliman itu atau yang melakukan itu akan dihancurkan oleh Allah. Tidak ada orang yang dalam sejarah itu sekuat sekarang ini seperti Fir'aun. Jadi kalau sekarang momennya semua juga dikuasai lah daripada semua apa namanya struktur yang lainnya. Dulu zaman Fir'aun ya begitu, tentaranya milik Fir'aun, polisinya miliknya Fir'aun, semua hukum-hukumnya Fir'aun, semua apapun kata Fir'aun semua. Jadi dulu begitu. Yang tidak dulu berkata, gak patuh kepada Fir'aun, udah binasakan. Jadi begitu. Ya. Semakin menjadi-jadi satu kezaliman itu kata Fir'aun. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya binasakan. Dari ya, jadi nah, kedzaliman itu hanya bisa dilawan, dihadapi dengan suatu ketaatan kepada Allah. Ya, terus bagaimana manusia ini harus beriman itu menunjukkan ketaatan kepada Allah, semakin dekatnya kepada Allah. Jadi ya, di masa sekarang ini yang harus diusahakan apa? Maka satu adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah satukan hati dengan sama orang beriman, gitu ya. Makmurkan masjid-masjidnya Allah. Banyak menangis kepada Allah. Nanti akan tolong. Jadi gitu. Dengan caranya Allah. Dengan caranya. Mudah-mudahan Subhanallah Allah selamat dari kita semua. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.